Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sing tampelan, sing semangat, sing ikhlas. Mugi-mugi tetes agen asbab urus jenengan paringi dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu adda'i risalati ummati islamiyatil fadilah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ashghina adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وأصحابه أجمعين لرضا الله وبشفاعة رسول الله إلى هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق الله العظيم وبعد. حضرات المكرمين wa mukhtaramin khususan para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dalah para kasepuhan ingkang kula ta'zimi, kula kagungaken lampu kitab sah dipun mulyakaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng panjenengan pejabat pemerintah desa biasa wetan, panjenengan Bapak Kepala Desa ingkang mundi wae. Saat jajaran perangkat pun gak perlu hormati. Bukan supaya cuma terpanjangi pun sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar Bapak Haji Adman Haji Sumito. Haji, amin. Mugi badani pun walimah binaringan rezeki singkatah sakit tidak haji datang ke Madinah. Bukan supaya cuma terpanjangi pun pengantin kekali nak Mas Bagus Angga Suripto bin Ahmad Sahuti sekalian Mbak Arti Hartini binti Adman ingkang mugi-mugi sedoyo pengantin kekali tansah Allah paringi kelembutan hati sehingga sakit mujudakan rumah tangga ingkang mulya ingkang sakinah mawaddah warahmah keturunanipun sholih lan sholihah. Dari pun menikah rezeki melimpah ruah sing manfaat barokah. Badan supaya dumateng panjenengan pun kerukasi dahnyu binanda musim kamu kimuki paling tambah laris sing manfaat barokah. Hadirin hadirat panitia tersyukur wali matul arus ingkang kimuki tansa dipun muliakan Gusti Allah. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah derek ngaturakan raos bunga syukur alhamdulillah rabbil alamin wekdal dalu sak menika Allah maringi kula jenengan kesempatan lan kesempatan
Sadet sarang-sarang lenggah teng papan palenggahan kang dipun sediakan dening Pak Haji Adman sekalian Bu Hajah Kasini. Saperlu ngurmati entuke beliau ngislamaken kang putra putri, mudah-mudahan Allah paling ridho lan dadosaken asbab sedaya kepenak pelampahanipun dumugi suwargi. Kang dipun suwun mugi-mugi selawat saha salamipun Allah tansah kaunjuk katur dumateng ngarsa dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula kali panjenengan sedaya sami tenggo syafaatipun wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wonten setunggal hal ingkang dados pemikiran banget tengkula rikala kula nyuwun ijazah teng Abah Yai pada saat badhe zuhur, pada saat mau menikah. Abah Yai niku maringi kula pesen sing damel kula mandan ketar-ketir pirsa nggih maras mbok mengko pas sejodoh niku ora bisa nglakoni napa kang dados syariat agami kanthi istiqomah. Sebabipun apa ngendikan mboten? Kowe arep bojo ya dari bojo niku kudu kelingan. Sing jenenge wong jodoh kuwi artine ora padha. Jadi jodoh niku artine mboten sami. Lah nek jodoh kuwi artine ora padha, rikala mengko dong pas kowe lagi jejodoh karo bojomu krasa ana sing ora pas karo kekarepanmu, kudu di napa? Kudu disabari, kudu diterima. Sebab jenenge jodoh pancen ora padha. Iki sing pertama. Nomor loro, sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, ora ana wong jejodoh sing ora susah, ora ana. Jadi kok ana urung-urung wis diparingi kabar kaya niku kok ketar-ketir banget. Siji kabare sebab jodohke atine ora padha kok ana sing ora pas nang atimu kudu disabari. Kudu belajar sabar kami siki. Nomor kaping kali ora ana wong sing jejodoh kok ora susah. Kita ndane kan ngabani bahwa kok jejodoh ngesuk berarti kok kudu siap-siap urip susah. Ibu, jenengan kan pun sami berayan jodoh nih. Bapak-bapak nih pun sami. Kira-kira nak jodoh nari Rika susahnya karo senengnya kata mudi. Rasanya kata susahnya pancenan mutlak. Bok kuring nang alam dunia itu dijatah susah berapa. Bok Arab sih ngomong nang Arab dia dijatah susah nang musuh. Bok Arab lurai gagal kayak apa kumisan kayak ayah. Tetap dijatah susah nih Pak Lurah nih. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, seandainya kaki Adman kon dalu niki boten ngamal tenakan pengawasan, ora dadi masalah. Anu ora dosa ora. Ning kenging napa beliau tetap dalu sakmenika ngamal tenakan pengawasan tasyakru wali matur urus, sebabipun beliau ngelingi berayan jodoh mesti arep dhewe susah. Gari-gari ini beliau kepingin mewujudakan kesulitan si Allah bagaikan datang sedoyo hamba ini pun dan terus perkamis margi kagem minu jumulian ini ibadah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula wong tua, wong enom, penganten, calon penganten, wong kondanganan pengantenan, sing nyabang, sing kerumu nek anak mung dadi manten dona penyukunannya mung sewiji sakinah, mawaddah, warahmah. Orang-orang wong jejodoh kok mujidna ben tukaran, padu, amuk-amukah. Mana ya? Sedoyo nyuwune sing sakinah, mawaddah, warahmah. Ning sayange Pak tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan.
boten segampang niku. Mbok arep sing wis jodoh tua bakal nanti cara derek. Senge wis pada rieng lah. Saking wis suwe ni, baik urung tentu bisa mujudaken sakinah mawaddah warahmah. Maka yang jadi pertanyaan, kepriwe carane? Ben kula kali panjenengan dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, sebab anu utuh perkara sing gampil. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, kalamipun gamblang, kula tak muni panjenengan sami jawab selamat salam sahabat. Nggih. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Sapa mong sing pengin selamat uripe jangkah brayan jodho rumah tangga ni ojo nganti lali lan ngadep sepene monggo maji undur mangke diamalke sareng-sareng salawat Allahu jenenge ibadah jejodoh itu ibadah sing paling suwe.
Ano orang engkau siki ngemben orang nyesuk orang tapi tekane teng akhirat. Menjadi sebuah tolak ukur. Kayak apa kondisi rumah tangga kulo kali panjenengan ya kene kuwi kondisine derek nang akhirat kuwi. Nek rumah tanggane harmoni, sakinah mawaddah warahmah, bahagia teng akhirat nggih kados wonten. Allahumma. Allahumma. Maka ketika ni kancing Nabi, Allah paling senang kalau mau berumah tangga sing tanggung jawab ning dasare ben bisa jejodol brayan dadi wong sing tanggung jawab sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, sebagai anak kepada orang tua, sebagai orang tua kepada anak. Kudu didasari siji perkara sing ajeng ati jenengan ninggalaken. Napa? Lillahi rabbil alamin. Melaksanakan sebuah pernikahan ning dilandasi niat krono Gusti Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, pernikahan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Maka jika engkau ingin sampai ke tempat tujuan dengan baik, perbaharuilah kapalmu. Perahu ini kan didandosi, Pak. Kenapa kok perahu? Sebab tiang akan melakukan sebuah perjalanan. Sing paling pokok niku kendaraan iku kudu sehat. Bok awake sehat kaya apa? Rikar bareng Jogja, biasa Jogja paling patang jam. Sebab mobilnya bodol, bani kembes, remet, blok, kampas entong. Ya orang mungkin patang jam bodol lah. Gitu deh. Walaupun awak kesehat. Yang jadi pertanyaan, kenapa kendaraan tok mriki kok gambarannya perahu? Kenapa tidak mobil saja? Mboten bis mawon apa truk apa sepeda motor. Kanjeng Nabi gambarakan perahu sebab dunia digambarakan teng Allah bagaikan lautan, Pak. Jenengan pun nanti tindak teng laut? Tapi mungkin nang pesisir tok ya. Nek ngelangi nang laut durung tau ya. Nek rika orang andel ngasuk praktek dewek ngelangi nang segara. Umpama ari wis tekan nang laut maju ketemu ombak, mundur ketemu ombak, ngiwenangan ketemu ni ombak. Ngene apa mboten? Dunia kering. Rika arep melayu nang mundi bae asal jenenge isi dunia ketemu ni siji kuda. Budak kenang apa anak haji kondur mboten mabrur sebab mereka teng Mekah Medina juga kata si kenang kuda. Maning godaan zaman seniki ora warna-warna banget wujude. Ana godaan setan sing wujude makhluk halus. Ana godaan setan sing wujude pupu halus. Ana godaan setan sing wujude gepeng dina-dina dilus-lus. Napa niku? Kabeh. Karena godaane macam-macam mau tidak mau perakunya harus diperbaiki. Supaya ketika kena ombak, boten oleh, boten jamak, boten malik, gini apa deh? Kudu dianyari terus perahunya. Lanek segara gambaran dunia, terus perahu gambaran apa? Perahu gambaran niat, li anda inda akman lupin niat. Kabeh perkara, niku tergantung sekali niate. Niate pak, sedoyo kudu krono Gusti Allah. Kulo tak muni panjenengan semua menirukan sikrolaos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة يستحبون
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا Allah Subhanahu wa taala kepripun. Sejatine anak golongan wong sing paling cilaka. Cilaka sing Allah gambarakan ku dukur sederma cilaka dunia Pak, tapi cilaka akhirat. Dewek weruh ana kecelakaan nang dunia bemenu keri, menu kepikiran baik. Ajamane kok kecilakan nang akhirat. Pun ate mriksani tiyang kecelakaan Pak. Nyogur nonton nang HP nang TV pi goreng trauma tekan rumah. Tekan alam nyata. Tuh zaman Vanessa Angel kali suami tabrakan kan lo kecelakaan itu kan kau meninggal dunia. Bisa sepreme nyo ngerkirane ngaji kok dipatet tol kudu dibatiri ayam bebek. Nah maka dewek nang dalan mati lu seneng kae sih. Iku kudu dijujugaken trauma lihat tok lu sedih. Zaman itu lampu merah balik papan nonton truk belandrang. Kali kan nggih? Sing mati nonton 34, sing luka-luka dan 21 orang dan supir truk yang ikuti vonis hukuman mati. Kali tekan sprene ora ana lampu merah kok ada burine ora tekrontong. Padahal hanya nonton. Sampai enggak bisa membayangkan bagaimana gambaran celaka akhirat wong nang dunia ben nonton kok rasane merdeka. Akhirnya di sini Allah jelaskan orang-orang yang mendapati celaka dunia dan akhirat adalah siapapun di antara mereka yang melakukan segala aktivitas dunianya tidak dilandasi iman karena Allah. Wong sing rimentingna urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Alias ketika kulojan melakukan sesuatu hal yang ada di dunia, cok kelane kabeh go Gusti Allah. Padahal janjine derek mang Allah gamblang. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku, matiku, ibadahku, sholatku, mumbuku sholat toh. Tapi kan gunang cangkem toh yuk. Aliasi dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-hari orang ibu ini. Sikinek nyong karonika jodoh rumah tangga kok bis krono Allah temenan. Lillahi ta'ala temenan. Orang anak ceritane ada uang abangku saya gak ada uang abangku tendang. Orang mungkin harus ceritanya gimana? Orang mungkin anak cerita KDRT. Orang mungkin gak wis lillahi rabbil alamin kok wis krono Allah. Kok bisa-bisanya karo bojone dewek dalam ngampleng. Gue lagi merengutok sedela berasanya bersalah nanti orang rampung-rampung. Kok bisa main pukul dari lillahi ta'ala orang mungkin anak cerita ini bocornya gendakan malah tiru-tiru gendakan orang mungkin sebab pun lidah kita ibu ketika sampun lidah kita Allah tembelek rasanya coklat mambu antun deh bocornya sih baca dalam luka terus kayak mambu ya pagi sebab sampun lidah kita Allah perkara sih dari aslinya susah bisa jadi paling gampang pak naik mesti lihat kita aja jenengan rumah misalnya bapak ngomong itu urung pernah ngalami kayak nyong sih rumah tangga diuji dengan ekonomi yang sulit orang gurikat tok hambane Allah gurikat tok sih diwe uji coba ekonomi sulit orang gurikat tok dan sih liane pada Allah memberikan ujian yang sama dengan panjenengan pun mereka bisa melewatinya dengan baik dan bahagia. Jadi si salah jadi siapa? Si ame ujian apa si diuji? Si diuji mak. Sampai Mbah Wahid Hasyim, beliau ni ku nak ceramah, nak imam ni mirip yang rapuh ratusan ribu jamaah.
tapi setiap tanggalnya beliau kok sedo mesti takziah. Setiap konten tahlilan teng desa mesti beliau tunut asal tanggal. Nanti santren yang dikabar mungkin dari panjenengan badai ngaos sekurang ratusan ribu jamaah kok istirahat mawon di panjenengan kumat kenduran dan waktu mereka paling jamaah yang sedoso betul mawon jenengan tidak tahu betul apa apa bahwa ini masih mendiga kok ngerti ampu apa orang ampu bisa betul ampu apa tukang dari gaman pandai besi ampu gue ngergawe peso mesti nanti orang anak pandai besi kok dapat peso kode orang anak empuk nggak peso mesti nanti. Yang jadi pertanyaan, kalau setiap pandai besi membuat gaman niku landep, kenapa tekan dapur dewek gongrat jam babang merapokan? Salah empuk nih? Apa salahnya si tuku peso? Si tuku peso. Sebab bukan biasa betul balon. Sebab bukan biasa. Ketika ni bahwa Hid Hashim nyok emok dari peso sing kodol. Nyok emoh jadi peso sing ketul sebab aku diciptakan pasar landep kudune bali mongon sing menciptakan ya tetep kudune landep. Allah menciptakan hamba dalam keadaan bersih lan nek nanti ana hamba kundur mong pangeran kok kotor ya isin ya. Maka bahwa Hid Hashim ngendika sebab nyok ora ngerti majlis ngendi sing akeh berkahe setiap majlis nang nyok tertekan. Sebabnya orang ngerti majlis yang disimpekat makan jalan mulai setiap majlis tak tekani. Sebabnya ngerti orang kabeh nyibataku ditambah jadi setiap yang ngelakoni amal kebajikan gue kecil, gue gede, tak niatin gue pangeran. Ini gue ketika di bawah dia sih. Ibu, isi mandat rahasia tadi dikacau sama sama ya. Jelas belum sama aku masih jomblo mah udah bisa rong minggu minyong sing lamar namun pitulas ngayu nilainya malu wong pitulas niki sing tak tolak dingin demen wong sepuluh. Kenapa kan ditolak? Sebab sing sepuluh niki bujang karo duda lalu aku karepe karo sing kepriwe kuno karepe karo wong sing menikahi saya poligami menawi boten poligami kuno boten buruk. Kenapa? Sebab kulo ngaos ceramah niku sudah dari kecil umur 9 tahun. Otomatis 12 jam waktu saya dari kecil sampai sekarang niku milik saya, sisanya milik umat. Malah kadang-kadang Pak, nggo umat bisa 20 jam sih nggo pakai nek 4 jam dong. Kalau saya punya suamiku bojone go nyontok, yo dosane gede dong. Gimana? Sebab yo kudu dibagi-bagi karo umat. Mudane bojone nyong kudu duwe bojone nek kan siji. Dadi nyong lagi ngaji ngumah ana sing nyerepi kaya si. Makanya yang tujuh yang saya terima tiga ini laki-laki yang sudah beristri, yang empat istri-istri yang melamar saya untuk suaminya. Nah, tujuh kandidat ini saya berikan pertanyaan yang sama. Karena semua perjodohan saya tanya, kenapa panjenengan semua mau dijodohkan dengan saya? Jawabannya macam-macam. Ana sing jawab jene sebab Mbak Afifah ayu lembut. Durae sing batin kaya ben mau. Ora tampak. Ana sing ngendika jene, nggih soalnya Mbak Afifah niku ketingali tiangnya manaan. Jere percetakan bocah. Ora tampak. Dari tujuh kandidat niki semua jawabannya mboten sedekah ati. Lah karepe Mbak Afifah jawabane sing priwe nyong kepengin jawaban sing krono Allah aja krono apa. Dari tujuh sing jawab priwe nang. Telu lanang, telu wadon. Ana siji sing kurang jawab. Ibu-ibu kowe ayu banget. Karone ya ya seras-seras lah. Ayo nek kok. Letang-letang beliau. Terus Budi, Bu, ini sudah lewat satu hari. Badi dijawab namo mboten. Sebab napa kok bapak kerso dijodohaken kali kula. Menawi mboten saged jawab nggih sampun kula anggap niki sampun rampung mboten diterasaken khidmatipun. Mergane mingking kata sing ngantri ya mboten lho kok jenenge mboten di belakang stipik lah. Mingking kata sing ngantri ya mboten kagon nggih malah sing teng mingking sing sami antri mau akeh banget Pak niku. Kudu mesti seleksi sing pintu sing daftar kuwi sing kudu diuk. Akhirnya teng mriki ibu ngendika, "Ngapunten niki bapak pesitan proyek lah kondure kinten-kinten duko seminggu duko kali minggu malih." Terus
paling di makin kulo tak nego bapak kondur mawon. Walaupun kulo sing jodohaken ning wong sing ngagem bapak, kan kulo kedatangan bapak riki. Ajeng mriki kulo matur kali maksitoe kali jembatane sing jodohaken Pak Yai Pondok Al-Fatah Banjarnegara. Gus, niki kulo maringi wekdal dugi njenjing mawon. Menawi njenjing kok tetep boten wonten jawaban nggih ngapunten kulo anggap sampun rampung mawon boten sak dipun rasaken. Mergane teng mriki tesih kathah ingkang kendosi, kulo ajeng malah dados kunci wonten tiyang kathah. Akhirnya pun busanya tidak mahu dan ya jajan mahu tak takut kena ke sini dikannya jari sini paling cepat dia terung dia tekan rumah oh naik tikang dia dia suka mahu rusak yang ada pada jual mahal ya pak bahasa kaya ini ku nginjing cempuluk ke progres yang ini si jarak telung dina ku nginjing pada ini jawaban jadi kita melakukan sidang lewat telepon. Kulo telepon di sana sidang Pak Yai, ibu yang nomor saya dan suami beliau. Kulo tanya coba saya kepengen dengar apa alasan panjenengan Pak mau dijodohkan dengan saya. Lalu bapak ini jawab telepon itu bersama orang banyak di loudspeaker. Kulo ketika ditanya kenapa mau dijodohkan dengan Mbak Afifah, itu paling bingung. Sebab next merga ayu nih nyuduh bucu di ayu banget. Ya tadi ayu banget, kalau ini ayu kan aku. Karena umurnya ini sepuh tapi si ayu banget. Masa nyong cilik tapi ayu ini tua. Nyong di bojo anu ayu banget. Anggar sebab pinter oleh duit, nyong di bojo pinter oleh duit. Istri beliau pengusaha, Masya Allah. Apa toko nih apa toko busi anak alfa marat, anak marat. Jadi anggar sebab sugi nyong di bojo pinter oleh duit. Boten nonton seliani setunggal sing damel kulo purun dijodohakan kali Mbak Afifah. Bojo kulo nawari kulo nikah kami sudah kurang lebih 7 tahunan. Tapi kulo boten nanti purun. 3 tahun terakhir kulo dipaksa kudu purun dengan bojo kulo. Beliau ngendikan ada sesuatu hal yang membuat kulo oh anggar nanti kulo dilakoni nung juga emok kenangan ini. Akhiripun bapak maringi syarat. Nyong gelem kon bojo maning ning syarate. Tulung konete nyong bojo sing bisa nglairaken lan murid-muridi penghafal Quran nang omah. Nek kowe bisa golek nyong bojo maning tapi sing kaya kowe, sing bisa nglairaken para penghafal Al-Qur'an nang omah, sing bisa murid-muridi ahli Quran nang omah, ben besok pas nyong mati omah akeh penghafal Quran sing dongani nyong gelem. Tapi nek orang di sini ibu ya suka rusak. Kulo angsal kabar saking Gusti bini Mbak Afifah terus saya kepingin berjuang merjuangakan para ahli Quran, ahli kitab, ahli ibadah wonten dusunipun Mbak Afifah kagem dadosaken pondok pesantren putra putri ingkang dados penghafal Al-Quran. Moko kulo matur kalih istri kulo ya wis ora papa mak mbok menawa Mbak Afifah purun yang nyetak bismillah ayuh mbok arep dilamar nakae mbok menawa bisa murid-muridi perjuangan Quran dan ibadah teng dusunipun beliau. Karena kebetulan beliau kepala desa. Akhirnya pun temeriku barang nyong krumu niatin sekenah krono Allah kepengin melahirkan para ahli Quran teng desa ini beliau. Maka kula matur ngepun ingkang kados mengaten sampun diniati sedaya krono Allah kula tampi. Kula matur kali ibu kula ya wis bu ditambah bae ora apa-apa bu temenan aku ora perlu wonge disit boten usah ngurus wonge disit boten apa-apa wis krono Allah kok arep elek kakayang apa kok wis krono Allah ya kudu tetep sembah. Tapi barang esok yang merbojongi esok yang perlu datangnya ku wongin mesti berubah. Kalau akhirnya mandami kita dari orang guru tua tok cuma masalah ada jebule wongnya tua, kering, cilik, ireng, orang gabung duit itu bingung ya, rugi bandar yuk. Akhirnya temeriki bukulah tante pada keprime ini kena-kenaan baik dan isi-isi nabong tua gak kena-kenaan keprime pun mau karingin jing. Apa yang kau nak berasi dari nasiki? Maka dari kemenyuan petunjuk kali Allah ya Allah, tolong datusakan manah kulo senang kali beliau. Seandainya pun buatan pas kali hati kulo wong tak niati krono Allah, mugi-mugi krono panjenengan ugi dalam bisa setiap hari jatuh cinta kepadanya. Barang esuk tenang tuh jadi bojone cempurok ke bumi putih, bumi di wilayah landa, sugih panjenengan. Bonus.
sebab wis diniati karena Allah. Ari bojo siji bahagia lu biasa. Bisa bojo puluh, bojone loro, hidupnya satu rumah selalu bahagia. Tidak pernah ada konflik sama sekali buat Allah. Kayak misal bagi siki kita tanya, bagi siki kan ya. Tapi mau nanya ngaji lu dengan enak ya. Bu, kali ibu lihat di bapak nih, di satu tangan jing songken jah. Memaksa nih ibu setindakan, kalau kayaknya lebih ya, mimpi magic di satu tangan, yes ya. Tidak pernah ada konflik sama sekali. Ada orang bertanya, apa suami ini Mbak Afif adil kayak ngaji Nabi? Buat nonton suami yang bisa adil seperti ngaji Nabi. Yang ada, suami kami selalu mendidik istri-istrinya untuk pandai bersyukur. Otomatis nabis kerja syukurnya, bukar diri jatah sekilapnya tetap diterima. Jadi apa ini? Maka tidak ada perkara yang sulit ketika jenengan sampun krono Gusti Allah. Hikmah dari cerita sing kula sampaikan nopo, perkara sing paling angel Bapak Ibu, paling angel. Sakit dalam melampaui dan tidak alhamdulillah Allah direk dan mudah-mudahan tidak pernah merubah hati kami untuk selalu saling mencintai bertiga, orang berdua bertiga ngono bojone loro. Sebab nopo? Krono Allah. Ketika tidak kerana Allah, ya itu seperti bawa kurma atau kali panjenengan. Kan? Kurma salah jangan asin jadi padu. Kur gara-gara masalah corona penghasilan sedang tidak seperti biasanya tidak stabil. Banding on wong tuane, dal dina di sini kur pencenengan padu. You know what? Kur gara-gara penghasilan istrinya lebih banyak daripada suami, dinten-dinten keles. Sebab apa? Tiring kerana bisong. Mudah-mudahan Mbak arti kalian Mas Angga bisa betul-betul memuliakan rumah tangganya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Itu sing pertama. Yang kedua, termasuk ikhtiar kula kali panjenengan bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kan menyempurnakan tanggung jawab dalam rumah tangga. Tanggung jawab dalam rumah tangga itu tanggung jawab sing kados napa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga termasuk tanggung jawab dalam rumah tangga yang tidak boleh sama sekali kula jenengan abaikan. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang suami memerdekakan kedua orang tuanya sebelum memerdekakan anak dan istrinya. Ibu, tanggung jawab suami memerdekakan orang tuanya sebelum memerdekakan anak dan istrinya. Sapa wong lanang suami kang memberikan nafkah terhadap anak istrinya secara sempurna tapi mengabaikan dan melantarkan kepentingan, keperluan, kebutuhan dan kehidupan orang tuanya, maka nafkah suami kepada istri dan anaknya dianggap musro, ora kanggung gawe. Sebagaimana Mas Angga setelah menikah, Mas Angga tetap memiliki kewajiban penuh untuk memerdekakan kedua orang tuanya kecuali anak dulur lanang liyane sitein ugentena. Selama boten dia tetap kita memerdekakan tiang sepah sampai orang tuanya enggak ada. Ibu, kadang-kadang sering terjadi anak bojo angger meriang nang rumah sakit digoret lapang gunan sing paling lemah kamare dikudu VIP nebus obate doktere be emoh karo BPJS kudu sing umum ben pelayanannya paling oke mandang ramane apa biyunge meriang mari rumah sakit nginep goret kamar sing sekamar isine wong 17 gimana obat itu kudu ngurusi BPJS ben murah. BPJS itu urung asih cair tenggo nebus obat wis kedinginan mati kramane. Niki sering terjadi. Anak bojo mangan rupa-rupa warna-warna disediakan jalur apa mbek dituruti. Tapi mandang wong tuane arep madang kaya tak kutang-kutang. Gimana? Masya Allah, apa baik gada umang gedung magrong-magrong tingkat nasib itu nasli kurma anak bobojo tapi nyonsi untuk orang tuanya sendiri sare mamon keterocohan sebab gendengnya sami bojo
Ini sering sekali terjadi. Mudah-mudahan tidak termasuk golongan lipat jaringan selaku suami-suami yang amanah dalam menjaga kewajiban beliau terhadap istrinya pun tidak mengabaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Allahumma. Amin. Sebab derajat wong tuane bojone cewek ku isi sendure nyong karo nikah sebagai istri. Mulanya maaf sampai ada kalimat sing Kanjeng Nabi, seorang perempuan yang keberadaannya tidak membuat hati mertuane lega, ku ibadahe dadi ora kagunggal. Mulane ngerjue anak wadon pak dilamar nang wong lanang, kuwi cekung ditakoni bocah kok seneng apa ora. Ninggal karo wong tuane. Kok seneng aku pada seneng apa ora pak? Bukan anakku gak sih seneng karo anake dikatok ta yo ning ora usah. Sebab seumur-umur mongko anaknya yang wadon ngelakoni apa bayi tetap orang diganjaran apa pun mereka orang tidak. Kan sering terjadi setelah menikah mungkin biyungnya pengantin lanang ngucap. Nah seperti angga bocor karo anaknya Adman kayak si Arti. Ini kan jadi haji lah. Si kita jorat obadi. Jelek barang-barang aku kirim duit. Makok kabar keselamatan jorat tahu. Padahal umay yang cumur. Nanti biungnya Mas Angga ini sapi yang kok mikir nanti kederetnya ini ku sebab keberadaan istri anak laki-lakinya yang tidak memuaskan hati beliau. Maka selama Mbak Arti ngawal temakan kegiatan ikan mungkin wujudipun ibadah orang kan tunggal. Nah kalau dibina min kita kira-kira bapaknya harap amek duit mari waktu ini jenengan support jenengan dukung cuma tinggal muncul-muncul. Biyungnya baik anak papa didukung biyungnya anak jadikan lo biyungnya baik jadikan lo nyong padahal Masya Allah itu kewajiban kewajiban bisa pertuannya darah lipat di orang ini kan dikoprak lipat dikoprak padahal surganya suami kita ada di orang tuanya dan surganya kita ada di suami kita. Mudah-mudahan kelanjutannya termasuk anak mantu, istri-istri yang tergolong ma'abdus sholihah. Allahumma, Allahumma, amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kaping kali. Tanggung jawab sing dos pundi ingkang dipun ingkang kedah dipun sampurnaken inggih menika tanggung jawab nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir wujude sandang pangan kalian papan. Berarti anger wong lanang ora tege ngewahi sandang pangan papan maring anak bojone termasuk ora tanggung jawab. Konteksnya di sini utuh ora aneh. Tapi keberadaan dan pemberian suami tidak merati tidak dirasa cukup oleh istrinya. Jadi sempurnalah orang yang nafkah dari suami kepada anak istri tergantung rasanya istri kepriye. Mbok arep ari kapan ame duit ketone wis paling akeh wong wadon ora rasa cukup. Ya rika tetap kurang sempurna apa kok. Tapi kualitane walaupun rika ame ora sepira ning wong istri jenengan kena pandai bersyukur rasanya cukup baik. Nggih, dipun sebab sampun sempurna apa kok. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kondisinya ketika istri bekerja, suami bekerja, penghasilan istri lebih banyak daripada suami? Apakah wong lanang tetap wajib awek apa boten? Wajib awek boten, Bu? Wajib walaupun penghasilannya di bawah suami. Misal, di bawah istri, misal Mbak Arti Arti ini gajinya sebulan 50 juta. Mas Angga sebulan gur 500 ribu. Umpamanya arep awek mengati 500, anu ora dadi maling tambah sugih ora kok. Tapi kudu tetap diparingaken sebab kewajiban. Allah ngendikan di Al-Qur'an, kula tak maos panjenengan sami nerangaken, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dirokaken nggih. Ya ayyuhal ladhina amanu. إِلَّا أَوْ تَكُونَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ jenengan nerokaken nggih duit lanang duite wong wadon duit wadon duite wong wadon duit lanang duite wong wadon duit wadon kok arep sepirahan angsale panjenengan wados nafaka kudu tetep istri panjenengan nampi ora ketut sing ora sepirah. Siapa? Apa jenengan wastani ndarung ana bojoku duwe luwi akeh ampun niku tetep kewajiban. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, berarti wong wadon ulih ya? Ngode dan penghasilannya sendiri mau nanang ulih selama entuke ngode boten tidak dosakan alat untuk menginjak-injak martabat suaminya. Karena kadang-kadang gara-gara penghasilan wong wadon sendiri mau nanang, jadi kalau mau nanang nggo sekarang pemput leh. Ini apa? Lengang yang si toko, beras yang si nempur, listrik yang si bayar bergedanya jaluk kumana piring tok, bedresik karena kok wadon, mana-mana kok ini sebab apa? Mungkin bisa didasari sebabipun penghasilan beliau merasa lebih banyak dan menyukupi semua kebutuhan rumah tangga buat rasa dodol brang-brang sing maune halal bisa jadi haram nek lantaran jenengan dodol brang-brang jadi marin bojone golin itu dijembrek ke begini kaya. Selanjutnya, bagaimana kondisinya jika suami saya sakit misal dan sudah tidak bisa memberikan nafkah dohir orang bisa ngodek. Apakah Ramadan kok si ngode dibenarkan dalam Islam selama si ngode ridho orang masalah? Misal orang tekan tua tekan mati kok bapaknya orang teh ngode sebab lagi meriang orang masalah asal si ngode ridho. Tapi nek si ngode ngode ridho jadi masalah jadi dosa. Maka kalau kode rumah kok bapak-bapak sakit tidak bisa memberi nafkah ke anak istrinya bapak-bapak kudu ngerti kawan ibu bu kakus orang tengodi yang bu ngomonger 6 bulan setahun mani kok nyomis mari yang bersiki nyong rumah bu apa orang papa reko di sisi ngode kok ibunya jawab ya orang papa-papa kok jenengi berayan jodoh ya ketenan si mending rikamari sehat ya terus orang sama mikir apa-apa terus orang papa si mending rika sehat. Mangkau bis 6 bulan setahun dari kaya si meriang tak kau dimani atau kau bisa ngerok bu kaya setahun gak ada nyong meriang bayar orang apa nih kok bayi si ngode orang apa apa si menteri dia cepet sehat bisa aja mikir bernama kaya si orang apa ngesuk tahun ketelu kudu rika tak kau dimani gak coro di tak keprime mak nyawis arep telung tahun urung tengok diapa orang papa hari kok bayi si ngode layak dari kamar negara kira-kira papa apa orang hari ini semau kayak niku artinya kan mesti anak orang bila nih ibu nih jadi kan tangga-tangga ya kon keprime mau ngenakahan aku kayak gini
seumpamane koko ora rido timbang dosa nyong ikhlas moko arep karo liyane sing luwih mapan luwih mampu. Kapan kok siap langsung terjatuhi talak. Kenapa? Nek ora cepet-cepet jenengan talak, jenengan ingu terus wong keberadaannya selalu membuat berkurang ganjaran dan ibadah panjenengan, maka jenengan akan mendapatkan dosa yang besar sebab dosa di wong lanang ben nanggung. Nek dosa di wong lanang wong wadon ora nanggung. Mulang kula paling jelek anggar anak ibu-ibu curhat ke masalah suaminya selingkuh dan takon kula kudu kepripun. Ya ora usah kepripun. Bingung temen. Ibu nggih. Lah wong bojo kula selingkuh masa kula kependen mawon menang bae. Usahakan memperbaiki diri. Usahakan memperbaiki diri. Ibaratnya ini, Pak. Ibaratnya ini. Ketika wonten tiyang, jadi kula niku sering sarani teni. Ada tempat bisa kula niku nek ngaji teng mriku guru beda efek. Susukan kolom mriku, susukan tapi sing seberang. Nah, ini kan kolom itu lho, niki itu. Kilen, berarti wetan. Susukan kolom wetan. Bisa ngerengat, jika kula niku paling beda efek, beda dina apa paling pol beda minggu. Wonten setunggal desa teng Kebumen dalam waktu seminggu kegur beda musala tok desane padhet niku rutin setiap tahun mesti nek ngaji nang kono kadang masyaallah mati kan mati cidu dan mesti dipungkep iki otomatis nek golek padhet golek ceramah kan kudu ganti terus kok nek ora ganti semua digoreni sih. Lah kalau seandainya si biasa menggonyong kok iji-iji menggoliannya ini langsung merasa ini yang kurangnya nanti ya kok kayaknya setelah tahun orang menggangin ya. Padahal biasanya naik orangnya orang bilang maka yang saya lakukan apa terus yang jengkel kalau si undang orang perbaiki diri mungkin asik kurang mungkin kulo kurang lompo mungkin kulo kurang niki cara dari mau masak mungkin kurang asin mungkin kurang legi aja malah bisa ngasih orang undang sami bu karena kita tidak punya ketika dia nggak undang kita juga tidak dirugikan sama sekali mau ngasih undang dia nih cuman kita harus introspeksi diri cara dari mau selingkuh ya mau nganang selingkuh apakah istri rugi sangat tidak rugi suami selingkuh jadikan sabar jadikan panen pahala dan dijamin jadi ahli surga ketika suami jenengan selingkuh. Tapi kalau sampai suami jenengan selingkuh, jenengan tidak mendoakan, jenengan tidak sabar, malah jadi jelek, jadi sengit. Bojone bali ngopi njaluk kopi kok gawe dhewek. Bojone bali kerja njaluk kelon nalika kon neloni gedebukan. Maka dosa jenengan sama seperti suami jenengan yang selingkuh. Ku dijembreng ku mikir kan. Karena wong lanang kuwi menang milih. Ketika sesuatu sing teng dalem kok dirasa kirang pas kali atine, sesuatu yang seharusnya dia dapatkan kurang pas dalam hatinya, wong lanang niku rawan meneng golek liyane. Rawan. Ada sing kaya bojone kok ora nang dunya iki posisi cok. Tawani bojone ndorong gelem. Anti kudu dipaksa. Untunge be kulinyo. Niki masya Allah ibu. Itu sudah menjadi fitoknya laki-laki mau ngerti besar di persediaan dia pun buat bojo papa. Gimana? Maka ketika laki-laki kok apa yang dia mau haknya tidak terpenuhi, tidak tercapai, rawan bagi laki-laki untuk melek. Gari-gari ini dewek selaku orang wadon bisa orang jadi tameng. Gari-gari ini wong lanang jadi suami mampu mboten jaga hati kan mboten? Kalau sampai gedrodokan wong lanang selingkuh sedangkan bojo bae rika orang ngomong karo si wadon ben ora apa-apa dosa suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya itu ora dosa ora apa tapi ini kan negara yang tetap orang bisa ya Pak Bungi? Ora masalah kenapa kudu selingkuh? Kenapa kudu berzina? Malah nama-nama dosa berbeda halnya, beda urusannya dengan istri. Kalau istri melakukan dosa, walaupun suami orang ngerti,
suami nanggung dosami. Tapi nek suami gawe itu sa tanggung dewek atau rumah jujur. Jadi untuk apa kita repot gitu loh, Bu? Sebetulnya kita doakan ya Allah, berikan hidayah untuk suami saya dan jadikan fokus memperbaiki diri supaya suami tidak punya kesempatan untuk melihat rumput tangga. Itu yang kita fokuskan. Jangan fokus melihat kesalahannya suami. Akhirnya suami merintah apa kita gak mau nuruti. Selama belum dijatuhi talak kepada kita sebagai istri, maka suami masih tetap harus ditaati bagaimanapun keadaannya. Kalau sahabatnya putus, ada orang nanti orang nanggung. Nek demek gawe dosa, baru suami nanggung. Mungkin-mungkin dibarang-barang tambah istiqomah. Allahumma, Allahumma, itu nafkah zahir. Yang kedua, nafkah batin. Nafkah batin ini wujudin apa? Kasih sayang, welas asih. Dan sewu, siapapun di antara panjenengan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya dalam konteks wajib saling menikmati. Nah, hati-hati. Konteksnya nafkah batin harus saling menikmati. Sering terjadi suami menganggap cintanya dheweke iki wis cukup anu mikir kok padahal sing wedok durung merasa dicintai. Contoh-contoh. Wong wadon iku seneng ketika di alam. Kadang wong lanang merasa yang tersnaku ora kudu ngalem dan tidak. Ada kan? Iki jenenge ora saling menikmati, Pak. Jenengan merasa aweh duit tok bro cukup, cukup. Padahal istri dia merasa cukup, misal ketika jenengan paringi harta terus panjenengan ngendika monggo kursi go becer di longi di sida karena aku tak ibunya semani karena untuk aku dasaran kuku yang sepeda burung terus seneng banget ya dia orang susah datang kayak gini sekiki baik nih sekiki baik mampu dong lo ngaji kudung itu boy tuh kok mulai dapat ya tenang nah ya ngesun anggar beli gaji pas tuh orang kudung sih nanya senengnya luar biasa pak walaupun bar gajian rika kelalen si padur lo mungkin aku kena domo kayak gitu kis gue luar biasa gini yang buatan bu nah aku ngalih nyukur domo kayak gitu sayang hari ini cantik banget kok jangan lo kayak macam seminggu ya mau ngeket, ya orang ngirit beras barang. Kok wadon ini pak, jadi harus saling menikmati. Aja mau jenengan dok si ruang sakit cukup, si batun cukup buat tenek jenengan paling ini kok. Namanya kenapa kok batin harus begitu? Kue nembe masalah kucing, burung maling masalah kasur. Banyak sekali terjadi suami istri dalam hubungan suami istri. Anggar si lanang karpe wis rampung, si batun tinggal ngorok. Jarang ada hubungan suami istri yang panjenengan menawarkan diri maling apa ora, Mak? Padahal niki kewajiban lho. Napa kok batin kikuk-kikuke bisa dadi ora ganjaran lho. Nek sing seneng guru si cipto. Kikuk-kikuke perkara ibadah aja salah rika. Maka ketika berkikuk-kikuk ria rika kudu nareni maring si madon. Maling apa ora, Mak? Maling apa? Ari malingnya maning. Kacau kok karo panerika udah ada wis oke wis yes tinggal ngorok si batu ngelak ngomong boy kok masak kok kopi kok apa padahal ke karepane urung mesti tuntas urung mesti selesai maka harus ditanya dulu mana orang mana wis apa rumah wis naik wis ya nabe jangan merampung apa maka sudah di kebutuhannya panjenengan jangan dibiasakan kebutuhan Erika disitakan si istri nanti naik urusan batin istri harus membuat menjadi ratu. Hari memang oke, okay, baru jadikan selesai. Kalau belum, tidak boleh. Supaya menjadi pahala. Allahumma. Macam mati kurma tang, monak, ini orang jadi pahala. Eman, eman. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari perkara yang mabarat. Allahumma. Allahumma. Selanjutnya, termasuk tanggung jawab ingkang kedah. Kalau jadikan sempurna akan ikut tanggung jawab sikat dan snobo. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga dipunfirmanakan dari Allah wonten Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggel jawab masalah ibadah. Sebab wong lanang duweni kewajiban mimpin istri dan anaknya.
Wong lanang duwe kewajiban ibadah iku dulu sempurna ketimbang wong wadon. Bicaranya soal ibadah, bukan soal ilmu. Kalau ilmu, istri boleh lebih pintar dari suami. Masalah nafkah, masalah uang, penghasilan, istri boleh penghasilan di atas suami. Tapi untuk masalah ibadah, suami harus di atasnya istri. Mula kenang apa nek wong wadon salat ana praine. Nek wong lanang ora pernah ana praine. Kejaba prai sebab bobo karo debu. Selain iku nangka praine. Sebab wong lanang kuwamu na ana bisa mimpin wong wadon ibadah kudu sempurna. Kenang apa wong lanang wajib salat di masjid sebab kuwamu na ana bisa. Kenang apa wong lanang duwe kewajiban salat Jumat sebab kuwamu na ana bisa. Wong lanang ora meteng, ora melahirkan, ora haid, ora nifas sebab Allahmu na'ala misa. Aja nanti anak waktu sing pray wong lanang go nglakoni ibadah di anna napa ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum wa ahlikum nar. Sing diwe perintah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sing diutamakan adalah rijal, laki-laki untuk memimpin anak dan istrinya terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan termasuk golongan yang panjenengan suami dan istiqomah mengemban amanah dalam rumah tangga. Allahumma sing terakhir. Tanggung jawab ingkang kedadipun mulyakaken dhateng suami dan istri niku napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, kula muni panjenengan jawab salat salam-salam. Shalawat Nabi Muhammad. Umpama dunya iki saklawase ora mungkin sira kuat sanggane mergo dunya iku kaya mampir ngombe aja nganggo sekarepku dhewe dhewe.
sakinah mawaddah warahmah, maka tanggung jawab panjenengan dadi pondasi rumah tangga kudu kukuh. Sinten pondasi rumah tangga niku? Nggih menika. Bu, kok wis kaya ngapa ikhtiar suami panjenengan menyempurnakan dirinya sebagai qawamuna 'ala nisa? Nek kula panjenengan sebagai pondasinya rumah tangga kok mboten sholihah, mboten nyempurnakaken tanggung jawab istri terhadap suami dan ibu terhadap anak-anaknya, maka rumah tangganya pun akan mubah, akan ora kanggo gawe tanpa rahmat kali barokah. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk golongan istri-istri sing sholihah sing kados napa? Kula mun ini mantan banter nggih, ben tetep angsal komplit tapi mboten kedaluan nggih. Ketika ini buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang digolongkan menjadi mar'atu sholihah, istri ingkang sholihah. Pertama, wong wadon ingkang taat kali suamine, sami'na wa ta'na, taat dalam segala hal. Sapa wong wadon sing utamakaken ridhone suami, maka termasuk istri ingkang sholihah. Ibu, wong lanang kan ora kabeh bener. Ya ana wong lanang sing luput barang. Seumpamane anak wong lanang lagi luput, panjenengan sebagai istri tetap arep taat apa melu gawe luput. Secara syariat Islam kudu tetap taat. Tapi secara egois ati kadang melu gawe luput. Anak bahasalah arep taat dalam lamangan kaya apa? Wong lanangan kaya lamangan ku dina-dina sik rumahi kok bubulan darah kok malah disuri ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Padahal bagaimanapun kondisi suami kita Ramadan dua ini kewajiban sing ora kena jenengannya. Dia menikah taat dengan suami. Apapun alasannya. Walaupun suami keluar di jalan wong ora enak banget. Walaupun wong ora enak, kudu tetap taat dengan suami. Sebab siapapun di antara kalian perempuan yang tidak dilalaikan sholat fardunya, tidak lalai dengan puasa Ramadannya dan taat terhadap suamimu, maka sesungguhnya kalian boleh masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu sukai. Allahumma, Allahumma. Ada kisah wahyu. Suatu ketika sahabat Rasul ini akan pergi berdagang. Ketika beliau akan pergi berdagang, istrinya diwanti-wanti. Nek, nek mas urung kondur, urung langsung, aja metu-metu disit, aja luman-luman disit. Nek mas, akhirnya kamasnya tidak berdagang. Ketika beliau sedang pergi berdagang, let seminggu atau dua minggu, beliau dikabari ibunya sakit. Adine mari rumah, mbak, ibu sakit, ayo dipiliki melas, bisa sakit pirang-pirang bilang oleh dikobai. Dia makin jawab, aku belum bisa menganak dia. Mengkongeteni mama saya bayi. Soalnya mama saya wiswar ini, aku orang ini mengedinti nih mama saya urung kondur. Oh ya wis. Seminggu mali, adine beriku mali mbak. Ibu tambah nemen meriangnya kaya wong sekarat lah. Yuk jadi niki yuk. Jadi ngapura banget aku ngalin kamu malah. Soalnya mama saya urung kondur. Nyong dibelingi orang ini mengedinti nih mama saya urung kondur. Akhirnya seminggu kemudian, adine mari orang mbak. Ibu sekarat tuh mau mbak, yuk jadi niki mbak. Mau nanti orang menangis. Dikapura banget, aku tak doang akan rumah baik. Sebab mama seurung kundur, mama seindih harus mati-mati ngomongin mendidih ke urung kundur. Sampai tiba saatnya adiknya datang ke rumah, mbak, ibuku seorang anak, aku pengen. Tetap arep ngeteni bojomu bali ya mbak, kibiyungnya harus mati ya seorang anak ya. Arep orang kepengen merusih terakhir sebelumnya dikubur. Lacing niki sih, pulang nah ngedidah, maaf dik, tapi mama seurung kundur. Yang wis janji mama siswanti mati yang lo lima ring diri mas lo kundur yang tak dongan sekarang mau baik di Ngapura sendiri banget. Akhirnya niki adine jengkel wala-wala kalau mau sekampung baru gentep baru jengkel anak durhaka anak kenang apa karena kenang kalau apa ke bisa wali biungnya dia pakai ini meriang tekan mati wajar ini icing-icing mama saya kundur. Barang mama sekundur, si Fulan lagi terima di sini tanpa penopo. Ini mandang ditinggali Fulan lagi maju kering, kayu-kayu mau periangan, kayu terus nangis. Akhirnya suaminya tanya, kamu kenapa? Istrinya jawab, ibu kemarin meninggal dunia mas. Dan semenjak sakitnya adik sudah kesini untuk jemput saya nilai ibu. Tapi karena jenengan meleng sama saya, tidak boleh kemana-mana. Saya tidak kemana-mana mas, dan sekarang ibu belum sudah tidak ada. Lah kamu belum lihat ibu belum mas? Yuk saya antar ke pesantren. Mari kita ke makam ibu kamu.
Ketika Niki Fulanah ke makam ibunya, tiang sekampung sampai duki terdalam kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, usir saja Fulanah dari kampung kita. Bahwa sial nanti ada anak kau durhaka dengan ibunya. Jadi semenjak sakit sampai meninggal dunia, enggak kelihatan batang hidungnya. Barang ibu Islam kuburan tidak memang anak. Kita usir saja dia dari kampung kita. Lalu kanjeng Nabi ketika, ingatkah kalian, aku pernah menceritakan kepada kalian bagaimana cantiknya bidadari syurga. Bidadari syurga itu tidak bisa dibandingkan dengan perempuan manapun di muka bumi. Saking bersih hatinya, saking cerah wajahnya. Kalian pernah tidak melihat bagaimana gambaran bidadari syurga? Lalu para sahabat mengatakan, belum pernah ya Rasulullah, ikuti aku. Lalu kanjeng Nabi tindak menuju pesarean. Kanjeng Nabi ngendika kali sahabat, wahai sahabatku, jika kalian ingin tahu bagaimana gambaran bidadari syurga, bagaimana bersihnya hati bidadari syurga, lihatlah perempuan yang sedang menangis di atas kuburan ibunya bersama suaminya, sebab dirinya selama perjalanan menuju suaminya pulang, dia tidak pernah keluar rumah tanpa seizin suaminya sekalipun untuk menengok ibunya yang sakit sampai meninggal dunia. Jika kau ingin tahu bagaimana lembutnya hati bidadari syurga, kau lihat perempuan yang ada di sana, perempuan yang kalian minta aku untuk mengusirnya. Ibu, ibu, ketone perkara sepele, ini namun disepelekan. Apa sih dari mandat, apa sih dari petua, apa sih dari perintah sehingga suami jangan pernah jenengan abaikan. Ketone sepele ini, tapi suami jenengannya pelekatan, tidak ada ampun. Bahkan kulon itu sering sekali, sering sangat ngaji itu telah. Orang-orang sering bertanya-tanya, ya kalau sekarang telat ya pantes lah, karena ya jadwalin lagi mandan kata, lajeng perjalanan di jalan juga macet, apalagi ini macet nih, Masya Allah. Apalagi kalau alusnya di arah pantura, kan otomatis jalannya padat. Telat, patut. Tapi kadang ada pengajian lagi arah, paling dina sepisan. Kujurnya kan makanya jalan telat ya, ini kukul sering sekali telat. Telatnya asbab apa, dan biasanya saya di pengajian ya didukan di depan ini ya. Asbabimu karena suami belum enggih mereka pangkat. Kalau kau dengan lima kan ibarat misal bapak suami sekali datang proyek misal, kan WA dari sempat bales gitu. Nonton sih bapak bales tuh belum pangkat. Atau kalau telepon kali sih dari akhir bapak, nih bapak pun ya wis kau pangkat baik, kau dia pangkat. Serius kan itu. Kalaupun beberapa kali kalau pangkatnya jitan pas suami enggih riin, padahal bapak kepengen ngerasakan kulo tenggelo 5 menit malih misal. Ning kulo kok wis mangkat ngaji, mesti nanggaran apa-apa. Musim bomongnya ketubruk kiwe, ketubruk tangan, ketubruk sekarang arep niku wis luar biasa. Pasti oke. Itu saya alami, saya lakoni sendiri. Sebab saya sangat yakin, yakin 100%. Suka yang apa sengsara nih wong madun duwe bojo rupa kaya kae. Selama kau badun dalam kondisi sengsara tetap taat kali suaminya, tidak ada kembalian kecuali surga baginya. Kalau sangat yakin ibu, maka ibu-ibu jangan pernah jenengan protes suaminya A, B, C, D, F, G. Karena kita sudah Allah jamin surga selama kita bisa taat dengan beliau. Siap bu? Siap ya? Siap, aku juga siap. Jangan umi malati temenan bukan kau matanya kayak ayah lama kayak ayah kayak ayah. Aku jadi malati temenan, yakin malati temenan. Pernah gua pada pangkat nyawa, suami sudah ngerti kok ngerti. Sayang, kalau setengah jam lagi gimana berangkat? Ngerti kan ngerti? Dunia setengah jam lagi bisa buatan dugi mungkin mas. Pengawasannya tebih, ini sampun jam pinten. Ngomong kan dengannya teng ninggil, teng gunung, teng desa Kayu Ares, Kecamatan Magentan, Banjar Negara, teng gunung. Yang ngerti nanya pangkat setengah jam lagi gitu, gimana kok telat? Dan selera semenit paling ya. Ah, gak selera teman ya. Ya telat lah mas. Gak selera menit ya. 5 menit sih apa? Ini mas menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Ya wis 5 menit gak pernah. Quran itu nyokon jagung. Nunggu ini mamasnya ngeses sekali. Muncul tok. Kon merisani mamasnya muncul kali ngeses 5 menit tok. Mau ini karpe ya 15 menit lah, bener-bener itu bening kunjung kalau ya kalau apa ya gitu lah. Tapi mau nak kalau karpe yang menit, 5 menit, jadi mata katu.
pun 5 menit nih aku gak sulit nih mas, kalau tak pantri nih yang rikoloh atos-atos, tapi ini atos-atos lah bumbung bisa nenggalan ngapa-ngapa orang lagi mandek ditubruk senang bunyi. Akhirnya gue ngaji yang telat sisan mau ngaruh urusi si tiba si ditubruk kalau mobil si ngubruk motor yang lempar gini apa deh? Hasilnya tetap telat baik gue lupa nih si pras binacara si telat sebab nopo orang manut kalau kendaki suami bunuh pun ini perkara pada ibadah ini kan masih wajib, masih sunnah sami kata sepanjangnya makan ngaji nyolak banget pengajian tapi bapak ini jadi udah keroki itu serit banget ya Mbak Afif bilang orang ini sore jadi keroki ini kan makan ngaji pun jadi keroki nyunggu semua ngaji ini ya, nah itu tidak dibenarkan walaupun ngaji ini kum ibadah ini kan masih diusan dufuri fardu ini ngaji gimana kok manut kali perintah itu. Mereka orang dosa orang yang ketika telat ngaji gara-gara atas kerokan pengaruh suami ibu nge? Paham ibu nge? Mudah-mudahan paling kita tambah istiqomah Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Apalagi sering terjadi alwis arup subuh bapaknya kepengin ibu ini aku gari mau kobrak subuh sih ngapa lho subuh oh. Niki jangan sampai jadinya kulinakakan seorang istri yang menolak ajakan suami dalam konteks ikut-ikut maka setolakan dosanya kayak ninggalakan fardu subuh 40 dina apa mau apa sebenarnya jangan sekali-kali nolak ibu nge harus tetap tahan walaupun kalian gemetak banget muati sakti setelah atus dan sebagainya ini naik bulan puasa kadang-kadang kan godaan itu kan macam-macam gini anggota orang puasa, gumunnya orang tau gelam adang tapi naik puasa, kentut ya apa nih alina orang puasa, naik bojohnya bentuk-bentuk kecil nih anggota orang puasa, keramat, 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 keramat ini tuh biasa, nah jangan sampai jenengan menolak hanya karena ketarapan jenengan aku kepengen mengutamakan ibadahnya so itu sama-sama ibadah orang terus berarti gara-gara jenengan berhubungan dua suami dengan suami jadi orang sholat kan orang mau jadi mandal telat setitik atau mau jadi kerika jadi adus sekatisem kudunya orang adus jam semuanya jadi adus karena orang sholat orang kena jenengan abaikan karena kedua-duanya sama-sama ibadah nih mungkin-mungkin depan ini paling tambah istiqomah Allahumma amin ya rabbal alamin bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah tersebut sama kalian tinggal sakit dalam aturakan nemlikur cara untuk meraih rumah tangga sakinah wa Allah rahmat mungkin nemlikur kali ini sekaman berarti kurangi mendamping terikro dikurmanin ya saat ini kalau tutup kalau berdiri nanti besar dari bapak ibu sekalian di mata bapak ibu sekalian sehingga dari kutro usia 9 sampai 19 tahun atau 7 sampai 19 tahun yang 7 sampai 8 tahun bersyarat kalau yang 9 sampai 19 tahun umum mondok di pesantren silahkan kami membuka pendaftaran santri baru gelombang 2 di pondok pesantren kami pondok pesantren Tahfidzul Quran Baitul Khodam Andalas Kayu Ares Magetan Banjarnegara bapak ibu yang keresahkan ngawas atau mereka silahkan ingin pulang pondok pesantren Tahfidzul Quran Baitul Khodam Andalas Banjarnegara ini perso Andalas FC ini kuih kan katanya yang jambak nih jadi persatuan suak bulan juga bapak dulu pelatih timnas jadi yang senang bola ya besok Andalas FC datang berikut ke pesantren ibu datang di Sakayu Ares kecamatan ibu Pakintan ngaji ini pun apa? Allah kitab kuning lajeng fakih akhlak lajeng hafalan Quran lajeng santri-santri kami wajib bisa tilawah dan khitobah alhamdulillah kami punya sekolah namanya Rumah Dakwah Nusantara dan santri kami ada 4 yang masuk ke aksi Indosiar Leni, Hikam, Rena Reni, dan Alif Sylvia yang kemarin juara 2 dan 3 itu salah satu murid kami di Rumah Dakwah Nusantara Rena Reni dari Bandung, Alif dari Padi dan alhamdulillah santri kami dari Bandung namanya Mukhtar Arif kemarin juga di Aceh menjadi juara 1 tingkat nasional ceramah Lomba Dai Muda yang mengadakan RRI jadi semua santri kami wajib santri ceramah beliau bapak ibu merasakan putra putri sama yang langsung berikut silahkan biayanya lipi dan tidak ada syahriah tidak ada bulanan gratis sekolahnya modern SD negeri, SMP negeri, dan SMK nek sekolahnya jadinya biaya sendiri tapi nek pondok gratis kecuali yatim piatu kalau yatim piatu kita bebaskan pondok dan sekolahnya
Nggih, monggo menawi Pak Lurah teng mriki wonten kami ate piyatu badhe naos teng mriku nggih. Monggo Pak Lurah sebagai naos. Ya ate piyatu. Oh ya piyatu nggih. Silakan boleh ditempatkan. Mudah-mudahan putra putri kewanjaran dados ahli Quran ahli ibadah nggih. Teng desa Kayu Ares Kecamatan Pagentan Banjarnegara. Nek Kaliori Banyumas niku rumah candi, rumah keluarga. Jadi nek penjadwalan sedaya teng Banyumas nek kepanggihan kula nggih teng Kayu Ares Pagentan. Mboten nggih. Undangan terbuka Bapak Ibu, saya punya rutinan selapanan setiap tanggal 22 dan Kaliori Kalibagor setiap tanggal 22 Bapak Duhur. Bapak Ibu nengkel sarankan dari tindak pengawasan, besok kami ada pengawasan ikun tanggal 22 Bapak Duhur. Ingka ngawas Ustazah Alif Silvia, anak kami yang kemarin juara 3 aksi ya. Alif Silvia dari Pati dan Maulid bersama Syarifah Lala Bafakih, putri ikun Habib Umar Bafakih. Tanggal 22 Bapak Duhur, tempatnya dan Kaliori Kalibagor di halaman kediaman saya di Kantori Banyumas. Ini aku selapanan, jadi tidak kepengen kepanggih kulau dan Banyumas di setiap tanggal 22. Di luar tanggal 22 kepanggih kulau berarti kan Kayuaris Pakir Tan, kok kepengen kepanggih, silahkan. Ini, sepakatan ikan paringi doa sih tadi. Ini aku kan para kiai, para ustadz, para alim ulama, para kesemua. Mboten kirangi los takdir bukti kula sareng-sareng mos doa mudah-mudahan doa kula njenengan insyaallah kabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdan na'imin. Hamdan takrin hamdan yufna kuf mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramati sultani. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul 'alamin. يا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى اللهم فرج علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات وبالأخص إلى قرية حبيا سويتا وبالخصوص أبا أتمن ركريسة ذرية هبون أبا أحمد سعود ركريسة ذرية هبون بس أنت سريت ركريسة ذرية هبون اللهم صل على سيدنا وعلي حاجتنا إن كان سميرا وقوتا بابا بلغان بنوسا دلوسا ملكا حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله والله بشير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يشفع لنا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tegap Allah minamikum. Sebelum tentu sebelum ibadah sederhana yang pengabunten wala'afu minkum ihdina syaratan mustaqim wa'atabil mu'afiq ila akamu al-dhalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.